Soal kali ini kita akan menentukan turunan pada fungsi trigonometri dan menentukan nilainya. Diketahui y sama dengan sin 3x min cos 3x. Ditanyakan dy dx atau turunan jika x kita ganti dengan angka 45 derajat. Jawaban. Sebelumnya kita tulis kembali soalnya, yaitu y sin dengan sin 3x min cos 3x, turunannya yaitu dy per dx sama dengan, kita pindah 3 di depan, 3 sin turunannya yaitu cos 3x, 3 kita pindah ke depan, min 3 cos turunannya yaitu min sin 3x, diperoleh dy per dx sama dengan 3 cos 3x min kali min, jadi plus 3 sin 3x. Kemudian untuk yang ditanyakan yaitu dy per dx jika x diganti dengan 45 derajat, maka 3 cos 3 kali 45 derajat ditambah 3 sin 3 kali 45 derajat sama dengan 3 cos 135 derajat ditambah 3 sin 135 derajat. Sama dengan 3 dikali cos 135 derajat adalah di kuadran 2, nilainya kosinus adalah negatif, negatif setengah akar 2 ditambah 3 dikali sinus di kuadran 2 positif setengah akar 2 sama dengan 3 dikali negatif setengah akar 2, negatif 3 per 2 akar 2 ditambah 3 per 2 akar 2 sama dengan 0. Nah, bagaimana adik-adik? Mudah bukan? Terima kasih.